Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan menjaga kesehatan kita. Yakinlah, aku pasti bisa. Nah, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni. Di hari ini, Bu Ani mau ngajak anak-anak belajar bersama. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu kepada Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu bagi kita semuanya. Amin. Sikap manis anak-anak kalau berdoa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrat Syekh Abu Qadir Jailani wa ila hadrat Syekh Hasim Asari wa ila muassasah tarbiyah Islamiyah wa ila asatidina wa talamidina wa walidina syailamul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Nah, kita lanjutkan doa sebelum belajar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai anak. Kita lanjutkan sholawat nariyah. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu وتفرجوا به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وتستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni Peran. Nah, hari ini anak-anak, tema kita adalah bahan-bahan alam. Nah, Bu Ani mempunyai benda-benda di sini. Coba kalian lihat di sini. Apa saja itu? Ayo perhatikan. Nah, coba apa yang kalian ketahui tentang benda yang dibawa Bu Ani hari ini? Coba perhatikan apa saja itu, seperti ini. Apa ini nak? Iya betul, air. Nah coba sekarang yang ini, coba apa ini? Oh iya betul, batu. Nah sekarang Bu Ani bawa ini, apa ini? Coba sebutkan apa yang dibawa Bu Ani hari ini. Nah, Peter, kayu. Sekarang apa ya ini ya? Itu loh yang dibuat bertanam itu.
siap tanah winter. Anak-anak, ini adalah semuanya bahan-bahan benda alam yang semuanya ada diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala hebat. Nah, anak-anak, hari ini tugas kalian di Sentra Seni Peran yaitu membuat video bercocok tanam bersama Mama di rumah. Nah, Bu Ari sudah membawa bahan-bahannya di sini. Nah, seperti ada satu dengan pot yang sudah berisi dengan apa tadi yang sudah diberikan Bu Ari tadi? Ya, tanah. Nah, tugasnya anak-anak adalah menanam bunga. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Nah, kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh ya, tumbuh ya. Nah, bunganya juga diajak ngomong. Kamu harus tumbuh ya di sini ya. Nah, semoga Allah memberikan kesuburan di tanah ini. Amin. Diratakan saya. Nah, ditekan. Nah, jangan lupa ya nak ya. Nah, bunga suburlah. Oke, kita siram dengan menggunakan apa? Air sedikit aja ya nak ya. Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirrahmanirrahim sesudah, sebelum dan sesudah kegiatan. Oke, kegiatan kita yang kedua adalah mengenal benda-benda ciptaannya Allah. Nah, tadi kan sudah diterangkan sama Bu Ani ya, apa saja benda-benda ciptaannya Allah itu banyak sekali. Nah, tugasnya kalian adalah mewarnai benda-benda ciptaan Allah di majalah benda-benda alam halaman 2. Nah, kamu warnai yang bagus, nanti kirim ke link sekolah Sukma. Siap ya? Oke. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini di Sentra Seni Peran yaitu bercocok tanam bersama Mama di rumah. Yang pertama, dengan menggunakan media bahan-bahan alam yang sudah diterangkan oleh Bu Ani tadi. Dan yang kedua adalah mewarnai di halaman 2 majalah sentra majalah benda-benda alam. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, menggunakan masker di rumah, cuci tangan, dan tetap berada di rumah. Semoga kita semuanya diberi kesehatan bagi kita semuanya. Amin. Tetap semangat ya sayang ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa kerjakan tugas dengan gembira. Jangan lupa membaca bismillah dan doa terlebih dahulu. Anak-anak, jangan lupa tetap menjaga kesehatan kita, yaitu menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga kerumunan anak-anak. Jaga diri di rumah, semoga kita tetap selamat dan kita tetap sehat biar kita bisa masuk sekolah. Oke, hari ini kita berdoa terlebih dahulu sudah setelah selesai kegiatan. Oke, siap, sikap manis, membaca surat Al-Asr, doa keluar rumah, dan doa kafaratul majelis. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi husr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق.
sabar, doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak sudah selesai belajar di rumah bersama mama, didampingi mama dan bu guru di sekolah. Oke. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.